Sementara itu, kebakaran menghanguskan dua rumah di Banyumas, Jawa Tengah. Diduga kebakaran akibat obat nyamuk bakar yang mengenai kasur. Kebakaran terjadi di Desa Petir Grumbul Kedung Inggi, Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Api membakar dua rumah yang berbahan kayu. Kurang dari satu jam, dua rumah nyaris rata dengan tanah. Kebakaran terjadi diduga dari obat nyamuk yang mengenai kasur hingga merembet ke ruangan lainnya. Tiga mobil pemadam kebakaran dari Purwokerto dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran bersama warga bersama-sama memadamkan api. Dari kamar paling belakang ya. Rumahnya siapa? Rumah saya. Oh, terus tiba-tiba? Tiba-tiba istrinya lagi masak, di sini rumah nenek. Tolong-tolong teriak-teriak. Kebakaran kebakaran saya langsung lari. Apinya udah besar, pas siaran udah nggak. Langsung panas banget, cepat banget. Itu apa sih, listrik atau apa? Kayaknya listrik loh. Kalau kompor nggak sih, saya lagi masak sih. Terus harapan warga apa? Langsung teriak-teriak, tolong-tolong kebakaran. Udah panas banget. Akibat kebakaran, pemilik rumah sementara mengungsi ke tetangga dan rumah kerabat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.